kejar kakak Oilin. Ayo kejar. Ayo. Mau kakak Oilin. Ayo, sini. Sini ada Beo, sini. Ya ampun guys, digendongnya adek Vio-nya. Awas jatuh Aileen, awas jatuh. Kenapa? Lagi, gendong kakak Aileen. Gak mau, adek Vio berat, kakak Aileen capek. Capek kakak Aileen, yalah adek Vio kan udah besar. Besok juga udah mulai sekolah. Berat ya adek Vio-nya. Sini-sini, istirahat dulu, duduk di dekat mama. Iya, Ma, Aileen mau duduk di dekat mama. Lihat tuh, sampai merah gitu muka Aileen. Merona-rona mukanya. Lah, adik Vio malah joget-joget dia guys di situ. Tuh, adik Vio lagi aktif-aktifnya. Joget-joget tuh, lihat. Joget-joget apa, Adek Vio? Yo, yo. Aduh, lucunya. Yo, yo. Aileen. Iya, Ma. Aileen, sapa dulu nih teman-teman. Hari kemarin-kemarin banyak banget loh yang nanyain Aileen. Bilang kalau Aileen besok udah masuk sekolah TK. Halo, teman-teman. Besok Aileen udah masuk sekolah TK loh. Kenapa sayang? Minumnya udah habis ya? Iya, Ma. Aileen haus, mau minum. Aileen ambil di dapur aja ya. Langsung lari-lari ambil ke dapur. Udah mandiri anak aku, guys. Aduh, Vio. Ya ampun. Lah, ini kenapa? Ya ampun. Vio guling-guling. Nih. Vio, kamu itu udah mati loh, kok guling-guling di situ? Itu kan dari berdapur semuanya kan, bajunya juga, badannya juga. Oke, mana bisa mama marah sama kamu? Udah yuk cepat kita mandi lagi. Gak bisa marah, tapi ngambek guys. Kebalik, emaknya yang ngambek bukan anaknya. Papa Alan, udah siap lari sorenya? Sudah, kok kamu sendirian? Iya, yang lain baru aja masuk. Hai guys, kembali lagi bersama aku si Bumil Selin, Papa Alan, dan Aileen. Gimana kabar kalian? Udah lama juga aku gak nyapa nih. Ayo, kalian udah nungguin adek Aileen lahir ya? Sabar, karena vlog hari ini seperti yang Aileen bilang tadi, vlog hari pertama Aileen masuk TK. Gak terasa ya, Aileen udah TK. Bentar lagi juga Aileen bakalan jadi kakak. Oh iya, aku sekarang lagi di rumah papa aku sampai lahiran nanti. Jadi, tonton vlog kita sampai habis ya, oke? Ayo, kita masuk ke rumah. Nanti biar aku suruh Bik Jaja yang beresin makanannya. Oh iya, bagaimana bayi kita? Ada nendang-nendang? Ada tadi waktu Aileen sama Vio main-main. Kayaknya dia denger mereka teriak-teriak. Refleks bergerak. Kayaknya juga udah gak sabar mau keluar. Aku juga udah tidak sabar. Banyak yang gak sabar. Guys, sekarang udah jam 8 lewat, udah hampir setengah 9 malam. Tadi kita juga udah makan malam. Sekarang kita lihat Aileen yuk di kamarnya, lagi ngapain. Kamar aku dan Aileen di dalam satu ruangan, tapi terpisah guys.
Karena ini rumah papa aku, jadinya kamar Aileen dibuat secara mendadak. Jadi ya ala kadarnya. Aileen, mama masuk ya. Oh, Aileen lagi main sama Binbin. Kok Binbinnya dipayungin? Iya, Ma, karena Binbin mau belanja. Oh, Binbin mau belanja, tapi kok pakai payung? Pura-puranya Binbin cuacanya panas, Ma, jadinya pakai payung. Oh gitu. Ada-ada aja nih imajinasinya anak mama. Oh iya, besok kan Aileen masuk sekolah. Tunjukin ke teman-teman baju seragamnya Aileen gimana. Nih, kameranya mama kasih Aileen ya. Halo teman-teman, guys. Besok Aileen sekolah. Aileen mau tunjukin seragam TK-nya Aileen. Ini baju seragamnya Aileen. Warnanya apa? Warnanya pink. Sama kayak sepatunya juga warna pink. Topinya belum. Topinya warna apa? Oh iya. Topinya warna... Ayo, warna apa? Warna kuning. Yeay, betul. Loh, kok dikasih mama kameranya? Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Yeay, ternyata Aileen mau nyanyi ya. Topi saya bundar. Dulu Aileen waktu 10 bulan belajar nyanyi topi saya bundar juga loh. Nyanyi apa kita? Topi saya bulat. Topi saya bulat. Bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan topi saya. Lucu banget dulu Aileen ngikutin mama nyanyi. Tapi mama salah ya, dulu mama bilangnya topi saya bulat, bukan topi saya bundar. Oh iya, Aileen kan sekarang udah bisa bilang huruf R. Coba Aileen bilang ular, melingkar, dipagar, Pak Umar. Ular, melingkar, dipagar, Pak Umar. Pak Umar. Oke sayang, terima kasih. Sama-sama mama. Ma, kapan sih ma adek Aileen lahir? Kok lama kali? Sabar ya sayang, minggu depan adek Aileen lahir. Aileen udah gak sabar mau ketemu adek. Iya ma, Aileen pengen ketemu adek. Ma, papa mana? Aileen mau dibacain cerita sama papa? Papa kayaknya lagi ngobrol sama opa. Ayo kita panggil papa. Di sebuah kerajaan hiduplah seorang putri. Putri tersebut memiliki orang tua yang sangat baik. Lalu putri tersebut... Kebiasaan Aileen sekarang guys, kalau udah dibacain cerita, pasti cepet banget tertidur. Tapi ya malah bagus ya. Jadi gak susah-susah nyuruh dia tidur. Apa, diantar ke kamar si Aileen. Selamat tidur, sayangnya mama papa. Mad morning. Oke, hari ini aku bakalan nganter Aileen ke hari pertama dia masuk TK. Sama Alan juga. Ini dia yang masuk sekolah TK. Dari tadi merisain seragam terus ya Aileen. Cie.
Cuit, udah TK anak mama papa. Coba mama periksa lagi, udah rapi apa belum ya? Oh, udah rapi, udah cantik anak mama papa. Ayo kita berangkat. Vio, tunggu mama, pakai roknya dulu Vio. Vio. Ya ampun guys, pagi-pagi mereka udah kejar-kejaran. Dek Vio, kok nggak dipakai roknya? Kakak Aileen ada mau berangkat sekolah juga kayak Vio. Tapi Vio dipakai dulu ya rok sekolahnya. Baru ketemu kakak Aileen. Oh, dengar itu kata Tante Selin, pakai roknya Vio. Senangnya yang mau berangkat sekolah. Selin, kita fotoin mereka yuk. Vio sekolah di baby school tempat Aileen sekolah dulu guys. Ini dia. Kalian ingat enggak? Tadi malam Vio nginap di sini guys. Jadi nanti pulang sekolah dia baru balik ke rumahnya. Opa! Aileen, cucu opa! Aduh. Opa, hari ini Aileen masuk sekolah TK loh, opa. Iya, opa sudah tahu. Tapi maaf ya, opa tidak bisa ngantarin Aileen masuk sekolah TK. Opa ada kerjaan, gak apa-apa ya. Opa minta maaf ya. Iya, gak apa-apa opa. Besok-besok opa antar Aileen ya. Iya. Selin, kamu jadi juga antar Aileen. Apa tidak apa-apa? Gak apa-apa, Pa. Lagian kalau di rumah aja, akunya suntuk. Gak tahu mau ngapain. Jadi kan kalau gini, aku banyak bergerak. Sama waktu kayak hamil Aileen dulu. Kan aku juga banyak kegiatan. Oh, ya sudah. Tidak apa-apa. Alan, kamu jagain Selin ya. Iya, Pa. Sangat pasti saya jaga. Kalau begitu, kita permisi berangkat dulu ya, Pa. Papa, Mama, ayo cepat. Kita berangkat. Iya. Sekolah Aileen. Tuh. Udah ramai. Udah sampai kita. TK-nya Aileen ini masih satu yayasan dengan baby school-nya Aileen. Jadi, anak-anak baby school-nya Aileen atau teman-temannya Aileen pada ngelanjut TK di sini. Ma, ramai semuanya. Pakai seragam juga kayak Aileen, Ma. Iya, sayang. Udah ramai. Tuh, Miss-nya udah nungguin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan halo, Adik. Siapa namanya? Namanya Aileen, Miss. Aileen, salam Miss-nya. Pintar sekali, Aileen, salamnya. BTW, guys, Miss ini teman SMA aku. Namanya Lisa. Iya kan, Miss Lisa? Iya, Ibu Selin. Eh, gue mau masuk kelas nih, antar anak gue. Boleh kan? Mari Bu, saya antar. Oh iya, makasih ya Miss. Ke sebelah kiri Bu. Oke guys, kita ke kelasnya Aileen. Mana ya kelasnya? Nah, ini dia, ini sayang kelas Aileen. Tuh, teman-teman Aileen udah pada datang semua rupanya. Tuh, ada Fano. Tuh ada Bona juga, ya ampun, naik-naik meja. Jangan nangis sayang, mama gak kemana-mana, mama di sini aja. Maklum ya guys, biasa hari pertama sekolah. Nah, turun dari meja ya. Aileen! Eh Aileen, itu ada Chelsea sama Rona. Seperti yang aku bilang tadi guys, jadi teman-temannya Aileen itu dari teman-teman baby school pada nyambung ke TK ini, makanya udah pada kenal. Ma, teman-teman Aileen manggil Aileen. Aileen kesana ya, Ma? Iya, sayang. Tapi habis ini, Mama dan Papa keluar kelas ya. Tidak nemenin Aileen di dalam kelas. Tapi nungguin Aileen di luar. Oh, di luar? Iya,
Aileen kan sekarang udah TK, udah besar. Jadi mama sama papa nggak ikut lagi belajar di dalam. Kan ada miss-nya, ada teman-teman juga. Teman-teman Aileen juga mama papanya nggak di dalam kelas. Jadi nanti mama dan papa nungguin Aileen di luar ya, oke? Mana senyumnya? Mau sekolah harus senyum, nggak boleh cemberut. Mana senyumnya? Oke, Ma. Oke, Pa. Nah, gitu. Ya, mama papa keluar ya. Peluk dulu sini, peluk. Baik-baik sekolahnya ya, sayang. Adik, kakak Aileen sekolah dulu ya. Adik, nggak boleh nakal. Harus jaga mama ya, adik. Iya, kakak Aileen. Pa, Aileen sekolah dulu ya, Pa. Iya, dengerin kata miss-nya ya, dan jangan bertengkar dengan teman-teman. Sayang papa. Bye-bye mama, bye-bye papa. By the way, karena aku nggak boleh masuk ke dalam kelas, jadi kameranya aku kasih ke miss-nya. Jadi nanti aku minta tolong miss-nya yang ngerekamin kegiatan mereka di dalam. Saatnya berkumpul dengan para orang tua yang lain. Kina, mama keluar ya. Kina kan ada teman-teman di sini sama ada miss juga. Iya, Kina sayang. Ayo sama miss, kita belajar bersama teman-teman. Tidak boleh diecek ya temannya. Jadi, nama miss? Miss Nia. Ayo semuanya panggil miss. Miss Nia. Miss Nia. Miss yang di sebelah Miss? Miss Lisa. Miss Lisa. Ikutin Miss ya. Selamat pagi Miss Nia. Selamat pagi Miss Lisa. Selamat pagi semua. Kita para orang tua meskipun nggak bisa di dalam, tapi bisa ngelihat mereka guys dari jendela. Nih, tuh. Aileen, semangat dia. Semangat sekali si Aileen berjanji. Nanti yang Miss tanya namanya, sebutkan ya. Kamu namanya siapa? Chelsea. Kamu namanya Chelsea. Ayo kita semua panggil Chelsea. Chelsea. Kamu namanya siapa? Aileen, Miss. Kamu namanya Aileen. Ayo kita semua panggil Aileen. Kina, Rona, Riri, Metran, Ribas, Ciko, Bona, Dito, Fano, Andre. Anak-anak Miss yang baik, kumpulkan semua topinya ke sini ya. Ya, kesini semua bersama Miss Lisa. Baris yang rapi ya. Aduh, semuanya pintar-pintar ya anak-anak Miss. Guys, akhirnya aku nungguin Aileen di dalam mobil. Gak tahan, karena udah pegel. Ya, sesuai juga kan sama kondisi aku sekarang. Anak-anak Miss yang baik, kumpulkan dua warna yang sama ya. Tidak boleh berebutan ya dengan teman-temannya. Miss-nya kan udah banyak naruh baloknya. Oke, sekarang dimulai. Kina, anak Miss, kok nangis sayang? Mami, Mami Kina gak ada. Mami Kina gak ada.
Enggak sayang, Mami Kina enggak pergi kok. Nih ada di sini kan ada Miss, ada teman-teman Kina juga. Kamu diam ya, jangan nangis. Mama aku juga pergi, tapi kan di sini banyak teman-teman. Kamu jangan nangis lagi ya. Itu punya aku. Itu punya aku kok diambil sih punya aku. Ada apa, Vano? Bona, kenapa? Biarin, ambil sendiri lah. Ya ampun, Bona. Bona jangan diambil ya, punya temannya ya, Bona. Siapa yang tahu suara ayam tunjuk tangan? Saya! Kukuruyuk! Good, pintar Bona. Siapa yang tahu suara kucing? Saya, Miss. Miau. Miau. Good, pintar Aileen. Sekarang saatnya kita pulang. Papa. Senang dari sekolahnya. Iya, Pa. Senang sekolahnya. Nyanyi-nyanyi. Aileen. Kak Erik. Halo, Erik. Tadi pagi gak kelihatan. Kak Helen, Pak Riko. Tadi gak nungguin Erik ya, Kak? Gak nampak aku. Enggak, Sel. Karena tadi kita langsung beli perlengkapan new baby. Jadi, baru sekarang nih sampai sini. Untung Eriknya enggak ngambek kelamaan jemput. Enggak kelamaan kok, Kak. Mereka juga baru keluar kelas kok. Oh iya, guys. Erik sama Aileen beda kelas ya. Karena Erik kan setahun lebih tua di atas Aileen. Jadi, Erik TK2, Aileen TK1. Aileen, ayo kita main prosotan. Oh, yuk, Kak Erik. Aileen tadi hampir gak mau pulang, guys. Masih mau main-main sama Kak Eri. Aileen tadi belajar apa aja di kelas sama Miss? Tadi nyanyi-nyanyi, joget-joget, terus warna-warna. Nyanyinya nyanyi apa? Kalau hatimu senang tepuk tangan, ye ye ye. Kalau hatimu senang tepuk tangan, ye ye ye. Gitu mo. Terus nyanyinya nyanyi tek-kotek. Tek-kotek-kotek-kotek. Anak ayam turun berkotek. Kotek-kotek-kotek, gitu, Ma. Iya, gitu. Udah, duduk-duduk, nanti jatuh loh joget-joget di mobil gitu. Ma, Pa, Aileen haus. Udah habis minum yang kita bawa. Iya nih, udah habis. Ya sudah, kita beli minum di minimarket itu aja ya. Biar aku aja yang turun sama Aileen. Bingung dia, mau beli minum yang mana. Kak Ana? Hai, Selin? Hai, Selin. Apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Iya, Kak Vino. Kabar aku baik. Sudah, sejak kapan kalian berada di negara ini? Kalau di negara ini, kita sudah 1 tahun. Tapi kalau di kota ini, kita baru 3 bulan. Karena kita baru saja membuka cabang restoran di kota ini.
Satu tahun, sudah cukup lama juga. Iya, udah cukup lama. Siapa ini dari tadi joget-joget terus? Hobinya ngedance ya? Iya, siapa namanya? Namanya Valdi, Aunty. Oh, Valdi. Kalau adiknya siapa namanya? Namanya Mili, Aunty. Oh, Mili. Lagi tidur. Umurnya berapa, Kak? Baru 2 bulan. Kalau abangnya udah 2,5 tahun. Adik yang lagi makan namanya siapa? Nama saya Aileen, Om. Ma, ada adik bayi Ma lagi tidur. Iya sayang, adik bayinya lagi tidur. Cantik kan adik bayinya? Anak kamu juga cantik, Sel. Mirip banget sama kamu. Bentar lagi kamu OTW2 juga nih. Kayak kita. Iya kak, diperkirakan minggu depan. Doain ya kak, semoga lancar terus. Oke guys, sampai di sini dulu vlog dari kita hari ini. Tuh Aileen-nya juga udah ngantuk, mau tidur siang dia. Karena memang udah jamnya dia tidur. Aileen ngantuk ya sayang. Ya udah, Aileen tidur. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya ya. Dadah, bye-bye.